guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Biduan dangdut Ayu Ting Ting tengah berbahagia. Putri semata wayangnya, Bilqis Humairah Razak hari ini merayakan ulang tahun ke-8. Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Meskipun menyandang status ibu tunggal, Ayu Ting Ting tidak ingin membiarkan momen istimewa ini berlalu tanpa kesan. Meskipun belum menggelar pesta perayaan, teman dekat Ivan Gunawan itu telah membanjiri sang anak dengan ucapan selamat dan doa yang dibagikan melalui akun Instagramnya, @ayutingting92. Dalam postingannya, mantan istri Henry Baskoro Hendarso atau Enji Baskoro itu membagikan momen kebersamaan dengan Bilqis. Mulai dari foto selfie di hari ulang tahun Bilqis, saat liburan, hingga momen kenangan saat nonton konser boyband BTS bersama. Melalui keterangan foto, Ayu Ting Ting turut menuliskan ucapan selamat ulang tahun dan doa untuk putri semata wayangnya itu. Happy birthday anak bunda tersayang Bilqis Humairah Razak ek rasa ikis udah semakin besar sekarang, tulis Ayu. Doa bunda selalu untuk ikis sem sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak soleha, selalu sayang bunda, selalu jadi anak yang baik, selalu jadi kebanggaan bunda, selalu bahagia terus ya nak, semoga semua yang kamu cita, kan yang kamu inginkan terkabul ya anak yut bunda amin. Lanjut Ayu. Pedangdut berusia 29 tahun itu kemudian berjanji untuk selalu menjaga sang putri. Bunda akan selalu jaga ikis dan selalu ada untuk ikis. Tak sampai di situ, Ayu kemudian mengucapkan permohonan maaf kepada Bilqis. Ia mengaku kerap kehilangan waktu bersama sang buah hati, lantaran kesibukannya bekerja. Maafin bunda ya nak, lu bunda suka sibuk kerja tapi semua bunda lakuin untuk masa depan ikis dan bunda. Tapi bunda akan selalu berusaha yang terbaik untuk ikis, dan bunda akan selalu buat ikis bahagia ya nak. Di akhir tulisannya, Ayu berharap Bilqis bisa menjadi anak kebanggaan untuk dirinya dan keluarga. Ia pun mengaku beruntung memiliki Bilqis di hidupnya. Bunda sayang banget sama ikis. Semoga ikis bisa selalu jadi anak yang terbaik untuk bunda, ayah, ibu and auntie ya nak amin. Terima kasih udah hadir dalam hidup bunda nak. Bunda beruntung and bangga punya ikis. Pungkas Ayu. Ikis kebahagiaan hidup bunda. Doa terbaik untuk anak bunda yang cantik, pinter, soleha ya nak. I love you nak. You create my life, my everything, tutupnya. Melalui postingan Ayu, sejumlah rekan artis turut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bilqis. Termasuk presenter Ivan Gunawan hingga penyanyi Audi Item. Happy birthday Ikis emoji hati tulis akun @ivan_gunawan. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.